Ini teman-teman ya, agenda kita setiap pagi Jumat. Kalau saya rutinkan setiap pagi Jumat. Burung-burung ini saya keluarkan semua, walaupun sebentar. Dan juga bagi yang kotoran-kotorannya sudah menumpuk, saya bersihkan. Tapi bukan setiap hari Jumat aja sebenarnya. 2 hari sekali saya bersihkan kotorannya, teman-teman. Tapi ada ritual khusus bagi saya. Saya nyaman aja setiap Jumat tuh saya bersih-bersih. Walaupun setiap 2 hari sekali saya bersihkan kotorannya, tapi saya merasa setiap hari Jumat itu, pagi-pagi Jumat itu hari yang spesial. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih kandang peliharaan, itu teman-teman ya. Thank you.
Jadi teman-teman, agenda setiap Jumat ini bersih-bersih ya. Tapi bersih-bersih semua. Mulai dari kotorannya, tempat kotoran burung, mengganti air minum walaupun masih banyak ya. Saya ganti, takutnya ada kotoran atau apa. Nah, sekali lagi saya tekankan, saya pribadi menggunakan air matang teman-teman ya. Menggunakan air matang. Tambah lagi takutnya kurang teman-teman. Setiap Jumatnya teman-teman, itu yang pertama saya bersihkan adalah kotorannya, terus air minum walaupun dia masih penuh teman-teman, tapi pasti saya ganti minggu sekali teman-teman ya, saya ganti dengan yang baru. Di sini saya menggunakan air matang ya, air matang yang sudah direbus, karena saya pribadi berpendapat manusia aja sehat meminumnya, apalagi burung. Semoga mereka terhindar dari penyakit-penyakit pencernaan seperti mencret, cacingan ya. Saya membiasakan air matang ini teman-teman dari dulu, dari semenjak saya melihara burung apa saja teman-teman ya. Cicau, burung anggungan, semua. Walaupun masih bersih benar teman-teman, pasti saya ganti, pasti. Karena saya berpendapat air minum ini adalah salah satu sumber kesehatan mereka yang utama teman-teman. Kalau air minumnya kotor, jorok, ya pasti burungnya nggak akan sehat teman-teman. Itu patokan saya. Jadi, ini kau gan pok dukung je mah.
sawai nyak 12 kilo gua. Nyak ku mau semangat agak ngeliat yang sejak bahaban. Duku. Nah, ndak lagi. Ndak lagi kena. Maka atau luar rumah hatnya nyak ku gak parah. Jadi aneh hatiku mulai mukung puasa. Ya, ya. Nyak ku dah selasa dah hobo ni aku gak manja pun medium empu tendau dia. Kurang ni. Dia bogar. Kalau sama. Nyak ku madah cak cengkaluk aku jemar. Nyak ji. Ada cak masak ni ada berpuasa. Ya, ada berpuasa. Nah, ya. Sebabnya gua dia masak puasa. Karena nyak ku je makan cak berjual lagi. Mak agak pedam gegoran induh lagi gong tenai kun je. Ya, men kena lagi puasa. Nah, mak kayak Senin Kemis gawa gila kurang pembukaan pai peroma. Mana kena linda. Agak sejak buat terusnya. Ja subuh api sawang ni peroma mun ya. Ni gegoran, gegoang kok sik-sik. Nah, kan bah jam sembilan. Ani, aku merahnya aku lah, buat niat ke aku, keluar duit aku. Kedangnya aku, dia mahu kalau sekarang pay nak sorry nambi, luar jemahat ani, bong Linda ani Herman. Kanah ya. Ayah kanah. Jadi, nak buat sempat, kedangnya aku kau nak kita cek kagak ganjil ayuk ni hak minggu. Nak aku je. Kedang sekarang kanah. Bisa bingi kanah, aku nak ambil je pondoh, aku kau bingi pikete ada nak aku. Ini jadi ini kau kacang kalau sekalut ada jelas aku. Nak niat manuk kau. Ni aku kena lama nak buat. Nah iya. Apa dah ngapi kan ni manuk tu. Ni ada olak jangan tak kesayang ni ngah nenek. Ada. Ada agak api dia nak beri bolanya tu. Jadi teman-teman, kalaupun barusan terdengar ada suara ibu-ibu ngobrol, itu bahasa Lampung teman-teman ya. Lampung pesisir barat, Krui. Ada ibu-ibu tadi ngobrol pas benar di dekat kamera. Jadi suaranya masuk. Jadi itu teman-teman ya. Agenda yang saya lakukan setiap pagi Jumat, membersihkan burung-burung, mulai dari kotorannya, terus air minum, walaupun dia masih penuh, masih bersih, tetap saya ganti. Itu prinsip saya sendiri. Seminggu sekali setiap hari Jumat pagi, saya ganti air minumnya dengan yang baru. Airnya menggunakan air matang teman-teman, karena saya berpikir manusia aja yang sensitif akan kesehatan akan lebih jauh lebih sehat jika mengkonsumsi makanan yang telah direbus ataupun dimasak. Cuaca hari ini mendung teman-teman, jadi tidak bisa berjemur, sangat mendung dari pagi tadi tidak ada matahari.
Pagi ini tanggal 23 ya, 23 Februari 2024. Hari Jumat. Betina teman-teman, yang saya lakukan rutinitas ya. Harus konsisten demi burung kita yang kita harapkan top markotop. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya tekankan, ini adalah cara saya pribadi, tidak mengutip dari cara-cara orang lain. Terima kasih. Selamat pagi.